أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kami kepadamu ya Allah atas limpahan nikmat yang kau berikan dalam hidup kami. Engkau berikan kepada kami nikmat iman yang sangat berharga, meskipun kami tidak memintanya. Engkau takdirkan kami lahir dari seorang ayah dan ibu yang beriman, sehingga kami tumbuh dari keluarga yang beriman, dengan lingkungan orang-orang yang beriman, dengan pendidikan dari guru-guru yang beriman. Sehingga tanpa sadar, tiba-tiba kami telah menjadi seorang hamba dewasa dengan iman. Tidak ada nikmat yang lebih besar dan lebih istimewa yang engkau berikan kepada hambamu daripada nikmat iman. Tetapi kadang kami cemburu, kami iri kepada orang yang mendapatkan dunia meskipun mereka kehilangan akhirat. Terkadang kami cemburu dan iri kepada orang yang engkau berikan harta walaupun mereka tidak mendapatkan iman. Kami tidak mengerti ya Allah, karena kami bodoh ya Allah. Seringkali kami merasa orang yang diberikan ujian harta berlimpah tetapi tidak memiliki iman lebih beruntung daripada orang yang tidak memiliki harta berlimpah walaupun dia seorang mukmin. Kami sering salah faham ya Allah. Padahal, tidak ada orang yang paling beruntung di muka bumi daripada orang yang beriman. Meskipun dia tidak memiliki harta yang berlimpah, meskipun dia tidak memiliki fisik yang sempurna, bahkan cacat sekalipun, sekiranya dia mendapatkan iman, maka dialah orang yang paling beruntung di muka bumi. Maka ya Allah, bantu kami untuk menumbuhkan iman di dalam hati kami. Bantu kami untuk memiliki iman yang lebih setiap harinya. Jika selama ini kami sering berdoa meminta kepadamu agar dilebihkan harta, maka mulai sekarang kami berdoa kepadamu agar diberikan kelebihan iman. Diberikan iman yang berlimpah, iman yang banyak, iman yang kuat, iman yang menghujam di dalam hati kami. Tambahkanlah iman kami setiap hari, ya Allah. Tambahkanlah iman kami setiap hari di dalam hati kami, ya Allah. Karena itulah modal hidup kami di dunia dan di akhirat. Orang yang mendapatkan iman lebih baik daripada orang yang mendapatkan dunia dan seisinya. Orang yang kehilangan iman lebih rugi daripada orang yang kehilangan dunia dan seisinya. Tambahkanlah untuk kami iman. Hilangkanlah keraguan kepadamu di dalam hati kami, ya Allah. Saat kami berdoa, saat kami sedang mendapatkan ujian dan musibah, saat kami sedang menghadapi pilihan-pilihan hidup kami. Hilangkanlah keraguan dari hati kami yang berasal dari godaan-godaan syaitan dan hawa nafsu kami sendiri, ya Allah. Agar kami bisa menjadi seorang hamba yang memilih pilihanmu dan meyakini itulah yang terbaik. Agar kami bisa menjadi seorang hamba yang sabar terhadap ujian-ujian darimu dan meyakini ada kebaikan di balik kesabaran.
tambahkanlah iman di dalam hati kami. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bantu kami ya Allah untuk selalu mengingatmu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mengingatmu bukan hanya di dalam lisan kami tetapi di dalam hati kami. Mengingatmu dengan yakin. Ketika kami lemah, kuatkanlah keimanan kami dengan la haula wa la quwata illa billah. Ketika kami merasa sendiri, tambahkanlah iman kami dengan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketika kami mendapatkan anugerah, tambahkanlah iman kami dengan kalimat alhamdulillah. Ketika kami mendapatkan musibah, tambahkanlah iman kami dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sehingga apapun situasi kehidupan kami, kami mendapatkan kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi-Mu ya Allah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khair. Betapa menakjubkan hidupnya orang yang beriman, semua situasi hidupnya adalah baik. In asabathu sarra syakara fa kana khairal lah, wa in asabathu dharra sabara fa kana khairal lah, wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Jika dia diberikan nikmat, dia bersyukur dan itu adalah kebaikan untuknya. Dan jika dia diberikan ujian, dia sabar dan itu juga kebaikan baginya. Tidak ada yang mendapatkan kebaikan seutuh ini kecuali orang yang beriman. Ajarkanlah kami iman ya Allah. Imannya para nabi, imannya para siddiqun, imannya para syuhada, imannya para salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.